Drawing Dramatis pada Jumat 15 Maret 2024 telah menetapkan panggung untuk duel-duel dahsyat di perempat final Liga Champions tahun ini. Antara pertarungan seru yang akan tersaji adalah Real Madrid versus Manchester City dan PSG versus Barcelona. Namun, sorotan terbesar jatuh pada duel antara Los Blancos dan The Citizen, di mana emosi dan ambisi menyala karena dua musim berturut-turut mereka saling mengalahkan di babak semifinal. Dengan dendam membara, pertarungan ini diprediksi akan menjadi laga yang tak terlupakan dalam sejarah kompetisi elit ini. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Pertandingan besar antara Arsenal dan Bayern Munchen telah menjadi sorotan para penggemar sepak bola. Setelah 14 tahun, Arsenal kembali meraih posisi di perempat final Liga Champions yang membuat para fans The Gunner menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Meskipun beberapa penggemar mungkin merasa kecewa dengan hasil undian yang mempertemukan Arsenal dengan Bayern Munchen, keyakinan tetap mengalir di antara mereka. Arsenal masih mempertahankan performa terbaiknya, bahkan saat ini mereka memimpin klasemen Liga Inggris. Bayern Munchen telah menjadi lawan yang tangguh bagi Arsenal di babak sistem gugur Liga Champion. Sejak awal, Bayern telah berhasil melaju setiap kali bertemu Arsenal di fase ini. Bahkan, statistik menunjukkan bahwa Bayern lebih sering lolos dibandingkan saat berhadapan dengan klub lain. Pertemuan-pertemuan sebelumnya antara Bayern Munchen dan Arsenal selalu berlangsung sengit, terutama di perempat final. Ingatlah pada musim 2016-2017 ketika Bayern berhasil menang dengan agregat 10-2. Namun kali ini Arsenal tampil dengan semangat baru di bawah asuhan Mikel Arteta yang berhasil membawa timnya menduduki puncak klasemen Liga Premier. Sementara itu, Bayern Munchen tidak boleh dianggap remeh. Meskipun sedang berjuang di Bundesliga, mereka memiliki pemain-pemain kelas dunia seperti Harry Kane yang sedang dalam performa cemerlang. Kane bahkan tengah mengejar rekor gol Robert Lewandowski di Bundesliga. Pertandingan besar lainnya dalam babak sistem gugur Liga Champions adalah antara Barcelona dan Paris Saint-Germain. Kedua tim ini telah menampilkan pertandingan-pertandingan yang mengesankan, termasuk momen epik seperti hat-trick Kylian Mbappe dan comeback UCL terbesar dalam sejarah. Barcelona dan PSG telah saling berhadapan beberapa kali dengan pertemuan yang penuh drama. Salah satu momen tak terlupakan adalah ketika Kylian Mbappe mencetak hat-trick di Camp Nou, serta comeback UCL terbesar yang pernah terjadi. Kini, kedua tim akan kembali bertarung di babak sistem gugur untuk ketiga kalinya dalam 10 musim terakhir. Alur cerita pertandingan ini semakin menarik dengan mantan pelatih Barcelona, Luis Enrique, berharap untuk membawa PSG melangkah lebih jauh dan mungkin bertemu dengan rekannya Xavi Hernandez, yang keduanya pernah menjadi pemain dan pelatih di Barcelona. Tidak hanya itu, kehadiran Kylian Mbappe dalam tim PSG memberikan keuntungan tersendiri. Mbappe yang berhasil mencetak hat-trick di Camp Nou dan menjadi momok bagi pertahanan Barcelona juga memiliki motivasi ekstra untuk menunjukkan kemampuannya. Terutama karena spekulasi kepindahannya ke rival abadi Barcelona, Real Madrid musim panas ini. Pastinya akan ada banyak cerita menarik yang akan dituliskan di lapangan hijau dan kita semua tak sabar untuk melihatnya. Setelah melalui babak 16 besar dengan mengalahkan Inter Milan melalui adu penalti, Atletico Madrid siap untuk menghadapi Borussia Dortmund dalam pertandingan yang tak kalah seru di perempat final Liga Champions. Dortmund yang menjadi runner-up Bundesliga musim lalu berhasil menjuarai grup mereka di atas tim-tim kuat seperti Paris Saint-Germain, AC Milan, dan Newcastle United. Kemenangan 2-0 atas PSV Eindhoven dalam leg kedua babak 16 besar membawa mereka ke perempat final untuk pertama kalinya dalam 3 musim. Sejarah pertemuan antara Atletico dan Dortmund di kompetisi Eropa menunjukkan persaingan yang sengit.
Pertemuan terakhir mereka di Liga Champions musim 2018-2019 menyuguhkan drama tersendiri, di mana Dortmund menang 4-0 di Signal Iduna Park sebelum Atletico membalas dendam dalam pertemuan ulang. Meskipun mengalami kesulitan di awal musim ini, Dortmund telah bangkit dengan hanya satu kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kembalinya Jadon Sancho dari status pinjaman Manchester United telah memberikan energi baru bagi serangan Dortmund, dengan Marco Reus juga menunjukkan performa gemilang. Dengan kedua tim menempati peringkat keempat di Liga Domestik mereka, pertandingan ini diprediksi akan sengit dan sulit untuk diprediksi. Dortmund sedikit diunggulkan oleh superkomputer Opta dengan peluang 52,8% untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke babak semifinal. Pertandingan yang begitu dinantikan antara Real Madrid dan Manchester City di perempat final Liga Champions dianggap oleh banyak orang sebagai final terlalu dini. Kedua tim ini merupakan favorit di mata bandar taruhan untuk mengangkat trofi Liga Champions tahun ini. Namun, nasib mempertemukan mereka di fase ini menghasilkan pertarungan yang tak terduga di London. Real Madrid yang dikenal sebagai Raja Liga Champions dengan 14 gelar juara, membawa misi balas dendam setelah mereka tersingkir oleh Manchester City musim lalu. Sementara itu, Manchester City yang menjadi juara bertahan akan bertemu dengan Real Madrid untuk tahun ketiga berturut-turut, menciptakan pertemuan yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola. Pertemuan ini juga menarik untuk diikuti karena melibatkan juara bertahan melawan klub dengan sejarah gelar terbanyak. Real Madrid telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Liga Champions dengan 43 penampilan, sementara City masih berkutat dengan 15 penampilan. Meskipun demikian, City tidak boleh dianggap remeh, terutama setelah mereka berhasil mengalahkan Inter Milan di final tahun lalu. Pertarungan antara Real Madrid dan Manchester City bukanlah hal yang baru di Liga Champions. Sejauh ini keduanya telah bertemu 10 kali, kebanyakan di babak sistem gugur. Satu pertemuan yang masih segar dalam ingatan adalah semifinal musim lalu, di mana City berhasil mengalahkan Madrid dengan skor telak, memberikan Madrid salah satu kekalahan terberat mereka di kompetisi Eropa. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyaksikan pertarungan seru antara Real Madrid dan Manchester City. Kedua tim akan berusaha keras untuk melaju ke babak selanjutnya dan mendekati impian mereka meraih gelar Liga Champions. Dalam pertandingan ini, hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya!